memang gamenya didesain untuk pay to win gitu loh. Tapi kalau kita maininnya nyantai-nyantai aja sih, menurut gua sah-sah aja ya, enggak sih? Oh, nanti juga waktu guys yang menjawab guys ya. Kita juga bisa nyusul guys. Kalau yang pay to win pensi atau ganti game ya, baru bisa nyusul. Well, halo guys, kenalin gue Seon, dan di video ini gue lagi mainin Legend of Kingdom Idle RPG guys ya. Ini kayaknya baru rilis di Play Store dan gue juga baru lihat, dan jumlah download ini masih dikit banget, masih 5.000. Nah, di sini kita bisa lihat dari karakter-karakternya, kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan Macau, dan tadi juga di loading ada si Dong Chuo ya. Ini sudah pasti Three Kingdom, oke? Oke. Tapi di sini yang membedakan adalah dari segi penampilan hero-nya, ini 3D dan ilustrasinya bagus banget, guys. Nah, oke. Ini untuk gameplay-nya. Nggak idle-idle banget sih ini sebenarnya ya. Kalau idle tuh menurut gua, kalau nggak potret tuh kurang kurang bisa dibilang idle ya. Oke. Free challenge. Ini masih ada story-story-nya ya. Ini, wah, ini bagus banget guys, sumpah. Ilustrasinya ya. Mungkin ini salah satu game Three Kingdom yang ilustrasinya luar biasa keren ya. Oke, kita start aja. Sudah pasti saya mengincar Lubu dong, ya kan? Pokoknya dari dulu gue favoritnya Lubu guys, entah kenapa ya. Walaupun dia orang jahat sebenarnya. Tapi ya namanya perang, gak ada yang jahat, gak ada yang baik guys. Oke. Macau ya, ini dari Shu ya. Kalau kalian main Dynasty Warrior pasti udah gak asing lagi lah, udah hafal bahkan ya. Untuk story-story langsung kita dikasih gacha ya. Biasanya sih udah ditentuin nih dapetnya apa ya. Ini untuk animasi skill, animasi gachanya. Kuning. Siapa guys? Sun Luyu. Oh, siapa ini? Siapa Sun Luyu? Rekrut 80 kali untuk unlock wishlist. Oke, memang disuruh gacha ya. Jadi kayaknya nggak bisa ditabung-tabung deh. Oke. Chang Niu Chiao. Wah, siapa ini guys? Yellow Turban. Oke, kita skip aja. Line up. Kita masukin yang tadi. Confirm. Start. Lagunya enak ya? Oriental tapi ada beat ya guys. Kita lihat skillnya dia. Oh, ini auto ya? Oh iya, ini auto. Speednya bisa. Oh, belum. Story 1 sampai 1 strip 5 ya. Baru bisa kali 2. Oke. Okay. Starin, oke. Okay. Ini bagus banget guys dia. Lu Lingqi tuh anaknya Lubu kah? Reputation, oke. Okay. Sudah pasti nama kita adalah Seon. By the way, ini gue di server 11 ya. Jadi ya itu guys, masih baru banget ini, masih 11 server guys. Jadi kalau kalian yang mau main, pastikan download awal-awal ya. Ini masih cuma 5.000 doang yang download guys ya. Bener-bener baru ini game. Dan ini ringan sih, gue tadi download cuma berapa ratus MB doang ya. Bahkan nggak nyampe 1 giga. Atau nanti kita harus download-download lagi, nanti kita lihat aja ya. Dari tadi sih nggak ada tanda-tanda download ya. Oh, ini seperti biasa ya, 3 fighter dari same faksi yang sama, attack, HP. Oh, ini untuk gabung-gabung 10-15, oke. Paling banyak kalau satu faksi ya. Berarti kita dari awal harus tentuin mau main yang faksi yang mana nih. Shu kah, Wei kah, atau Wu atau other ya? Oh, di sini namanya apa tuh? Chun. Masih tutorial ya. Nah, ini fighter. Lu Lingqi, tapi ini tulisannya level. Bacanya apa tuh? Buset. SSR dikasih ini. Oke. Ini biasa ya kalau dupe udah pasti makin jago ya ininya ya. Lawan bapak sendiri anjay. Bener enggak sih guys, Lu Lingqi tuh ininya Lubu? Gue juga kan kurang tahu sih. Wah, kayak kita dibantai-bantai nih. Kayaknya memang harus kalah deh. Nah, kan. Oh, enggak, deng. Darahnya berapa lapis, anjir? Tunggu. Keren banget, anjir. Yah, bisa ya. Keren ya, ada arenanya gitu ya. Demon Lubu. Lanjut nih. Sang Chiao. Oh, ini Yellow Turban kalau nggak salah. Wah. Anjay, Zhao Yun, guys. Zilong. Keren. Oke. Okay. Belum ada ininya nih. Belum ada. Oh, ini 3.000 draw. Anjir. Ini udah bisa belum? Clear 420 untuk claim ya. Oh iya, tadi guys, ini sih game santai ya.
karena kalian tahu sendiri ya, game yang ada CP-nya atau powernya itu agak sulit kalau kalian F2P ya. Jadi harus memang gamenya didesain untuk pay to win gitu loh. Tapi kalau kita maininnya nyantai-nyantai aja sih, menurut gua sah-sah aja ya, enggak sih? Tuh nanti juga waktu guys yang menjawab guys ya. Kita juga bisa nyusul guys. Kalau yang pay to win pensi atau ganti game ya, baru bisa nyusul. Recruitment level. Buset, harus naikin levelnya guys, baru kebuka 5 star nih SP ya. SP apa? SSR-nya 0,76. Buset. Waduh, ini mah berat guys, harus gacha bener-bener ya. Friendship. Ini bagus-bagus sih. Lihat. Si Mai nih. Buset. Yaucan-nya sampai begitu, guys. Tapi enggak apa-apa, kita lanjut dulu aja. Siapa tahu kita dapat 10 kali gratis gacha ya. Kita naikin levelnya dulu ya. Itu level 8. Oh, dia enggak bisa ngelebihin level dari ID kita ya. Oke, naikin level dulu. Kita lanjut lagi. Pokoknya gue main sampai bisa gacha 10 kali ya. Dan kita lihat dapat siapa nanti ya. Coba kita tes ya. Rekrut 10 kali di ini ya. 420 untuk. Wow, lihat gachanya guys. Kalau dapat lubu gue kejar sampai 420 ini sumpah. Oke, dapat satu. Buka. Ada yang ungu ya. Woi. Nah. Tong Yen. Biasa, harusnya sih si lubunya nggak ada di banner biasa ya, harusnya. Kalau yang udah-udah sih begitu guys, lubunya tuh kayak dibikin susah gitu pak. Wow, ungunya 4 biji jir lubu lah, nggak usah lah, kita udah dupe-dupe. Ayo dong yang beda dong. Lubu. Lubu. Wah, pada jelek guys. Ini nih yang bikin males ya. Aduh, nanti aja dah 420-nya ya. Nanti aja. Nanti saja 420-nya. Ada yang bagus guys dapatnya. Ini klaim-klaim dulu. Wah, sepertinya kita bisa langsung gacha guys. Kita coba ya. Rekrut. Itu faction ya. Oh iya benar, faction. Kita karena gua mau dapetin lubu, gua akan gacha di ini ya. Ini bacanya cun apa-apa nih guys. Oh, garanti a purple or gold. Oke, okay. 20 kali gacha, kita lihat apakah hoki langsung dapat lubu. Lubu. Kagak ada musiknya, sepi amat. Nice. Kita dapat gold cun. Semoga lubu. Kita buka. 1 2 3. Hai. Siapa ini? Siapa sih, guys? Cun. Oke, kita coba lagi ya. Semoga dapat. Ini apa ya? 432. Oke, kita buka lagi. Bangke malah. Kagak dapat. Ais, sudahlah. Tapi kalau mau gacha pakai ini, giok bisa nggak? Pakai giok. Nggak bisa. Ini kalau pakai giok bisa ya? Oh, ini ada 18. Kita coba 10 kali. Oke. Lubu. Nah, ini kurang musiknya guys di sini guys. Wih, ini deh. Ini dia. Kira. Biasa di game tuh gua ampas guys ya. Ini dua lumayan ya. Kita coba buka satu-satu, kita buka dulu yang atas. Spok. Siapa anjir? Mantai putih. Buka lagi. Ah. Nah, kan bener gua bilang Zilong tuh. Ya kan? Gaoyun Zilong, oke. Okay. Tadi kayaknya persenannya kecil ya. Tapi kok lumayan gampang ya. Oke, kita coba aja langsung kita masukin ya. Yang si... Oh, ini kok merah sendiri guys dia? Oh iya, dia udah kembak. Udah ini ya soalnya ya. Udah tadi dapat dupe ya. Oke. Okay. Nah, sudah dibind. Dapat 5. Kita bisa gacha 10 kali lagi ya. Oke, okay, kita gacha lagi. Sep. Wih, ada tuh congratulations lalalalalala. Oh, SP. SP tuh yang paling bagusnya, guys. Kalau SSR tuh masih cukup. Nyanyian lubu SP. Ih, Yuan Shao dong. Oke.
obtain. Jangan-jangan SP itu ini guys, si Lubu SP lagi. Kita coba lagi 10 kali lagi ya. Ya. Dreng. Kalau SP mungkin kartunya merah ya. Oke. Tapi tadi aja harus gacha level berapa baru yang SP-nya tuh rate-nya makin gede. Aduh, lupa. Apa apa. Oke, kita coba. Oh, ini level 2. Dapat apa ini? Oh, dapat 200 lumayan ya. Oke, kita lanjut aja. Kita masukin yang tadi kita udah dapat ya. Untuk formasinya. Oh, kita bisa rubah juga formasinya. Loh, ini cuma dicat doang warnanya anjir. Wah, oh, pakai siapa nih, guys? Ini tadi. Oke. Ini yang oh, ini tapi dia SSR juga ya. Kita coba dulu ya. Oh, udah penuh 2-3. Mana yang depan, mana yang belakang nih? Oh, enggak apa-apa. Kita coba dulu yang ini ya. Baik. Lulinci lah yang paling sakit damage-nya. Dia doang yang dupe, guys. Oh iya, Macau juga dupe ya. Proc, proc. Lah, kenapa mundur banget? Wah, belum sempet. Skill udah pada rata, guys. Nah, ini sepertinya bisa nih. Kita pakai skill ya. Kalau belum ninggo ya tim gue ya. Kita pakai skill. Soyun. Bung. Macau. Nah, Lulinci. Ayo, Yonshou juga skill dong. Wah. Padahal kita level 9 loh. Maksudnya 17 masih menang kita, guys. Tapi oke, segitu dulu review untuk Legend of Kingdom ya. Ini balik lagi ya. Sekali lagi kita mendapatkan game Three Kingdom. Di sini sih untuk hadiah-hadiahnya kayaknya banyak ya, guys ya. Dan ini masih juga beberapa belum kebuka juga nih untuk fitur-fiturnya. Gua nggak tahu tuh tiba-tiba naik level kenapa tuh. Oke, tapi kalau kalian suka sama video seperti ini, review-review game ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini guys ya. Dan kalau kalian punya rekomendasi untuk game yang kalian mau gue mainin, tinggal tulis di kolom komentar. Dan kalau punya kritik dan saran juga, tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton. Stay chill.